Athena Yunani telah menerima konfirmasi dari Hellenic Coast Guard mengenai kecelakaan yang menimpa pesawat bermesin tunggal di wilayah pantai wilayah Crete pada hari Kamis, dan diberitakan bahwa dari dua awak pesawat, salah satunya adalah warga negara Indonesia dan dikabarkan meninggal dunia. Pihak KBR kita di Athena terus melakukan koordinasi dengan otoritas tempat dan juga perusahaan maupun pihak keluarga untuk memastikan memberikan bantuan semaksimal mungkin, termasuk dalam proses pemulangan jenazah nanti ke tanah air.